Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Saya Irsan, pelatih ahli dalam bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan dan TIK dalam program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Alhamdulillah, selama 5 hari dari tanggal 3 sampai 7 Juni kami telah memfasilitasi kegiatan BIMTEK, dan tentunya kami mengharapkan kepada teman-teman pengelola perpustakaan yang kemarin ikut, ada 41 orang dari 7 kabupaten yang ada di Sulsel, untuk mengimplementasikan dan semangat terus memfasilitasi masyarakat. Terima kasih. Mewakili Pak Kepala menitipkan harapan agar Bapak Ibu jangan menyia-nyiakan dan jangan patah semangat di lapangan, bersemangat agar kita bisa berkontribusi memperbaiki bangsa ini. Bangsa ini tidak akan berubah dengan mengeluh, bangsa ini akan berubah dengan pikiran yang positif yang kita kontribusikan. Sekecil apapun, itu adalah catatan yang kami sampaikan. Paling beruntung dan sebaik bagi seluruh peserta darah yang mampu melakukan tindak lanjut atau action plan atau perencanaan tindak lanjut dari kegiatan ini.